Your attention, spending a moolah, 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 moolah. I'ma come popping, pack it, swolla, 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 swolla. Swolla, 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 swolla. Assalamualaikum sobat, hari ini saya berkesempatan untuk hunting di depan gerbang tol ya, atau depan pertigaannya gerbang tol Kebak Keramat Karanganyar ya. Hari ini kita akan hunting spesial bus pariwisata yang masuk ataupun keluar dari gerbang tol ya. Itu dua unit mitra sejati ya, masuk gerbang tol Kebak Keramat. Yang depan ada cuaca, yang belakang lagi nyanyi. Itu ada Arista Onion Trans dengan julukan Neo ya, ini masuk gerbang tol Kebak Keramat. Ini disusul Arista Onion Trans dengan julukan Sutra ya. Ini juga masuk gerbang tol Kebak Keramat. Ini yang rilis beberapa waktu yang lalu, rilis dari karoseri langsung pasang busuri V3 itu tanpa jamira, masuk gerbang tol Kebak Keramat ya. Ini bareng Arista Onion Trans bertelulat, kurang tahu julukannya apa. Ini ada NTP Trans yang baru keluar dari gerbang tol Kebak Keramat ya, dengan julukan Bugatti Chiron. Ini baru keluar ada Nugroho Sindiblas SR2 Panorama. Cakep sekali ini warnanya. Menuju Tawangmangu kalau nggak salah. Ini tampak ada dua unit big bus dari PO Nagita Transport ya. Ini exit gerbang tol Kebak Keramat, kurang tahu ini tujuannya kemana ya. Kita stop sebentar lagi keluar. Ini ada 4 unit Nagita Transport exit gerbang tol Kebak Keramat. SMP 1 Mojolaban ini habis trip dari Bali ini. Ternyata 5 unit ini, yang satu ketinggalan di belakang. Ini juga langsung menuju ke bongkaran ya. Itu tampak ada Tendawa 87 ya. Ini bus dari Kunti, maaf. Ternyata pariwisata ini. Ini ada Rosalia Indah masuk gerbang tol Kebak Keramat ya. Ini ada Sugeng Rahayu menuju Sragen. Pandawa 87 Dewi Kuntinya ternyata cuma putar balik ini, langsung masuk gerbang tol lagi. Terus itu ada Sumber Selamat, itu arah Sragen, Sragen Surabaya. Terus yang kuning itu ada bus pariwisata ini, langsung exit. Di Trans ini ada Hadi Mulyo Raya ya, sama Semeru
baru exit gerbang tol ini. Konvoy 2 unit medium. Ternyata radi transnya 2 unit ya. Ini yang satu CD2. Ini menuju Tawangmangu ya. Kita pindah spot di sini ya, di selatannya Ring Road Solo atau Ring Road Mojosongo ya. Kita akan menyepot rombongan armada pemain lawu semua ini. Pribumi Karanganyar. Tadi kira-kira ada 5 unit kalau nggak salah. Kita tunggu saja. Itu lagi kena lampu merah. Waduh, ketipu itu. Ternyata unit-unitnya masuk ke area jalan Ring Road ini. Ada 5 unit tadi, ada Zian Trans, KS2 Trans, Iqbar Putra Holiday, Ceria Trans, sama Galih Trans kalau nggak salah. Oke, kita akhiri video kali ini aja ya. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Wassalamualaikum.